Pernah nggak kalian ngerasa sayang banget sama seseorang dan takut banget kehilangan dia? Sayang yang kadang buat kita suka mikir, sanggup nggak ya kalau nggak ada dia? Lucu emang. Tapi begitu adanya. Untuk saat ini, aku hanya ingin mencintainya dengan sederhana. Dengan suara yang tak sempat terucap oleh hati, kepada pemiliknya yang membuatnya jatuh. Hai. Boleh gak kita ketemu? Sekali aja. Raisa kangen Adam. Raisa sayang sama Adam. Raisa. Ya, udah cantik. Aku tuh telepon aja. Yang... Adam? Ya kak, kenapa? Sini dek. Kakak cuma mau tanya sih sama Adam. Apa benar Adam masih pacaran sama Aisyah? Iya kak, kok tumben tanya gitu? Adam tahu kan, kalau kedepannya hubungan kalian ini gak bakal menjadi yang lebih baik. Iya kak, Adam tahu. Tapi boleh gak sih kak Adam egois? Soalnya Adam udah cinta loh kak sama Aisyah. Jadi gini, Adam boleh cinta sama Aisyah. Adam juga boleh kok sayang sama Aisyah. Cuman Adam ingat gak apa yang ayah katakan? Kita boleh mencintai seseorang, tapi kita gak boleh mengambil dia dari Tuhannya. Bentar kak. Ada telepon. Pak Bos. Ada apa nih? Seneng banget kayaknya. Is, enggak kok, biasa aja. Kan Aisyah emang kayak gini. Iya, Aisyah aku emang kayak gini. Main banget pake telepon. Emang Aisyah enggak boleh ya telepon Adam? Boleh kok sayang. Nanti banget sih. Adam besok ada waktu enggak? Ketemuan yuk. Boleh. Mana kalau di kafe biasa? Jam 4 sore ya. Oke Pak Bos, see you besok ganteng. See you besok cantik. Adam boleh cinta sama Aisyah. Adam juga boleh sayang sama Aisyah. Cuman ingat, ayah kita pernah bilang, ketika kita mencintai seseorang, itu kita gak boleh mengambil orang itu dari Tuhan. Hey, kebiasaan ya ngagetin.
Lagian kamu sih kerjanya ngelamun mulu, lagi mikirin apaan sih? Nggak mikirin apa-apa kok. Oh iya, tumben kamu aja kesini. Kamu inget nggak? Di sini kan tempat pertama kali kita ketemu. Ya pasti inget lah. Kan waktu itu kamu yang menumpahin minuman kan? Yang bikin heboh sekafe. Kenapa itu coba yang diingat? Oh iya, hari ini kan tempat kita 3 tahun pacaran. Hah? Astaga Tuhan. Aku lupa sayang. Maaf ya. Nggak apa-apa kok. Tuh kayak hari-hari biasanya kan? Oh iya, bentar-bentar. Aku punya ini nih buat kamu. Apa ini? Udah, baca aja. Halo ganteng, dibaca sampai habis ya. Antara azan yang berkumandang dengan lonceng yang berdentang. Antara kiblat yang menjadi arah pulang dengan gereja yang menjadi tempatmu tenang. Antara manisnya syahadat dengan dahsyatnya syafaat. Antara indahnya butir tasbih dengan cantiknya rosario yang bertengger di leher. Aku percaya sujudku dengan genggam tanganmu suatu saat akan bertemu di angin yang sama. Tetapi jika suatu saat tasbihku bertemu dengan rosariomu dan kiblatku berdampingan dengan altarmu, apakah semesta akan marah? Atau Tuhanku juga akan murka? Bolehkah aku egois untuk kali ini saja? Ingin bersamamu selamanya sampai tua dan memutih helai rambutku. Tapi lambat laun kamu dan aku akan ditempatkan di titik paling sulit. Di mana kita harus memilih antara cinta dan agama. Berbagai rintangan dalam suatu hubungan, tapi mengapa harus beda keyakinan yang menjadi halangan? Hah? Ini maksudnya apa? Nggak ada maksud apa-apa kok, Yang. Tapi... Tapi apa, sayang? Bilang dong. Aku nggak bakal marah kok. Kita kan udah 3 tahun pacaran. Kamu nggak ada pikiran untuk lanjut ke jenjang yang lebih serius lagi? Ada kok. Aku bahkan sampai ngebayangin kita sampai jadi kakek nenek. Tapi yang aku pikirin sekarang, iya, cinta kita sama. Tapi Tuhan kita yang berbeda. Kalau misal kamu ikut agamaku, gimana? Sih, bentar aku tanya balik. Apa kamu siap kalau ikut agamaku? Kalau aku ikut agamamu, apa kita akan selamanya? Kita pasti bahagia, kan? Bukan itu jawabannya aku mau, sayang. Iya, pasti kita akan bahagia. Tapi gimana sama Tuhanmu? Oke, mungkin kamu nggak apa-apa. Terus Tuhanmu gimana? Tuhanmu melihat hambanya berpaling demi makhluk ciptaannya. Ayahku pernah bilang, kamu bisa mencintainya, tapi jangan ambil dia dari Tuhannya. Terus kita gimana? Kamu nggak bakal bisa nyatuin minyak dan air, kan? Kita sampai sini aja, cantik. Jaga dirimu baik-baik. Aku akan selalu minta pada Tuhanmu untuk selalu menjagamu. Jangan lupa ibadah ya, sayang. Cintaku tetap sama. Tapi hubungan kita yang berbeda. Ya udah. Terima kasih ya. Mau kemana? Udah sore, aku pamit pulang dulu ya. Mau aku anterin? Gak usah, aku bisa sendiri kok. Ya udah, hati-hati. Hai. Semoga kamu bahagia ya. Aku untuk kamu, kamu untuk aku. Namun semua apa mungkin iman kita yang berbeda. Tuhan memang satu. Kita yang tak sama. Haruskah aku pergi meski cinta takkan bisa pergi.
haruskah aku lantas pergi meski cinta takkan bisa pergi.